Peristiwa kebakaran kembali terjadi di Jalan Bukun, Kelurahan 14 Ulu, Kecamatan Seberang, Ulu 2, Palembang. Kobaran api membakar sebagian ruang milik Pondok Pesantren Darul Aitam. Kapolsek SU2 Palembang Kompol Bayu Arya Sakti membenarkan adanya kebakaran tersebut. Alhamdulillah, api dapat dikendalikan setelah satu unit mobil pemadam kebakaran terjun ke lokasi. Dugaan sementara menurut Kompol Bayu, api berasal dari korsleting listrik. Terpisah, Ketua RT Agusman menerangkan ketika kebakaran dirinya sempat memberitahukan kepada pihak yayasan. Tim Liputan Sumsel Update TV melaporkan.